Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di Keluarga Perantau. Hari ini saya mau masak sambal ijo tongkol. Nih teman-teman, mantep ya. Oke, ikuti terus ya cara pembuatannya dan apa saja bumbunya, simple. Mantep banget teman-teman ya. Udah ngiler banget ngeliatnya begini aja. Oke lah. Nah, bumbu-bumbunya saya sudah sediakan ikan tongkol yang sudah saya goreng. Dan ada bawang merah sekitar 8 siung dan bawang putih sekitar 5 siung ya. Dan cabai hijau tentunya yang besar-besar yang saya punya ya, bukan cabai rawit. Dan tadi ada cabai merah. Kalau suka pedas bisa ditambah. Caranya saya akan goreng ini. Sebentar saja digoreng ya. Asal aja kena minyak. Nggak usah terlalu lama. Kemudian ini cabenya dan bumbunya, ini maksudnya semua akan saya blender, blender kasar ya teman-teman ya. Nah, ini sudah saya masukkan ke dalam blender dan saya akan blender ini kasar saja ya teman-teman, tidak terlalu halus. Oke deh, ini sudah jadi. Tergantung selera ya, kalau suka halus ya halus, tapi saya bikin kasar saja seperti ini ya. Nah, ini akan saya goreng lagi teman-teman ya. Saya akan goreng lagi ini dengan tambahan minyak secukupnya aja. Saya akan goreng sampai dia wangi. Kalau versi saya wangi itu kalau sudah bersin-bersin, nah itu berarti sudah wangi. Oke, ini sudah mulai wangi. Kita kasih garam secukupnya ya teman-teman, dan sedikit gula. Kita aduk-aduk dia. Wow, hijaunya ya teman-teman ya. Ini saya rasa ini sambal saya ini nggak jauh rasanya dengan rasa sambal nasi Padang ya teman-teman. Ini sudah jadi ya, sudah kering. Baru deh kita taburkan ke si tongkol. Wow. Tadap, jadi deh. Kita makan ya teman-teman ya. Rasa sambalnya nggak kalah sama warung Padang. Makan ikan ya.
Enggak dulu deh itu nak. Tambah lagi. Saya pakai ikan tongkol. Makassar bilang ikan apa? Ikan cakalang ya, Pia? Cakalang. Saya enak. Mau beli lampung kenapa? Lampung ikan tongkol. Tongkol apa suka di Makassar? Di kampung kenapa? Di tongkol. Di Makassar. Saya pakai sayur bening. Saya kol dengan wortel. Direbus-rebus seperti itu aja teman-teman ya. Boleh nyanyi kalian apa nak? Saya sudah habis teman, enak banget. Nih, habis ludes, kering kerontang. Oke teman-teman ya, sampai jumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dadah. Bye-bye. Through the highway.